ini dia sebuah modem Sultan. Oh, langsung aja kita lihat di sini, teman. Oke, di sini ada dua ya modemnya ya. Ini Huawei 4G router 3 Prime. LTE Cat 19 up to 1,6 Gbps. Waduh. Modemnya bentuknya kayak ini ya. Dia berdiri, teman-teman. Kayak apa ya? Kayak alat, kayak barang elektronik ya, teman-teman. Ya emang barang elektronik sih, cuman kayak bukan kayak modem biasa, teman-teman. Nah, ini Orbit Star-nya nih, teman-teman. Ini nanti kita unboxing terakhir aja karena kita pengen coba sebuah modem Sultan, teman-teman. Kita singkirin dulu nih. Kelihatan nggak, teman-teman, modem Sultan nih katanya. Nah, langsung aja kita unboxing. Lewat mana nih unboxingnya? Lewat sini ya. Nah, langsung aja. Wow, ini dia unitnya, teman-teman. Cukup besar ya. Oke, kita tinggal bersihin aja nih, teman-teman, agak kotor ya. Kita bersihin aja. Oke, di sini ada antenanya. Antena ini LAN 1, LAN 1 USB, LAN 2 atau 1. Oke, adaptornya di sini. Micro SIM, teman-teman. Di sini micro SIM, tegangannya berapa voltnya ya? Inputnya 12 volt 2 ampere, teman-teman. Kita lihat di sini udah ada kartunya belum? Udah ada kartunya ya. Ini kartu Orbit, teman-teman. Nah, kita akan lepas dulu, akan kita pas. Oke, ya, kita akan nyalain langsung aja, teman-teman. Kita nyalain aja langsung, kita colok. Oke, langsung bling ya warnanya. Kemudian kita akan coba pakai wifi-nya dulu, teman-teman. Wifi apa ya? Dapat 3 jalur sinyal, berarti 3 jalur ini ya, teman-teman. Apa full ya? Kita coba langsung aja pasang kabel aja, langsung ini kita pengen dari kabelnya. Ini ke LAN 1 aja. Oke, udah kita lock. Oke, udah. Ini agak deket nih, teman-teman, networknya. Oke, teman-teman, tadi saya cari apa itu SIM injektornya, dan ini saya mau reset aja ya karena sudah nggak default lagi. Jadi caranya, teman-teman, ini ada sebuah lubang ya, kita tinggal colok ya, kemudian kita tahan sampai berapa detik. Kita coba kita reset tuh. Nah, udah ini kayaknya. Nah, dia report, teman-teman. Nah, di sini wifi-nya udah nyala kembali, teman-teman. Tembus sampai 100, teman-teman ya. Wow. Wow, gila ini modem Sultan nih. Bener-bener tembus 100, teman-teman. Gila ya, kalau kita injek bisa bener-bener 100. Tadi berarti kena limit, teman-teman. Wah, 10 nih, teman-teman. Tembus ya, 10 ya. Bisa dibilang modem Sultan nih, bisa tembus 11 tuh, teman-teman. 12 Mbps, 12, mantap mantap. 12 13 MB per second, gila mantap nih, teman-teman. 13 MB per second.
Oke, teman-teman udah terbukti ya. Ini mantap sekali ini buat download hampir 1 giga cuman berapa detik ya? Berapa menit ya? Paling nggak nyampe tadi 2 menit ya. Oke, mantap nih. Detongers speednya sampai 100 nih, mantap.